Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dan anak-anakku dimanapun kita berada saat ini, salam jumpa, salam bahagia dan salam SK2. Dadar, duero. Meledak berkali-kali karena semangat. Kenapa semangat? Saat ini kita berada di Masjid Islamic Center UAD Kampus 4. Di mana itu? Yaitu berada di Ring Road Selatan. Ayo kita ikuti. Anak-anak mau foto-foto setelah tadi berkunjung di Museum Muhammadiyah. Bapak-bapak, saudaraku bisa setiap saat datang ke masjid ini untuk menunaikan sholat fardu maupun sholat sunnah yang lain. Tempatnya indah, luar biasa, luas, menyenangkan, bikin adem, bikin ayem. Nah, kali ini kita sedang mau menaiki tangga. Lihat ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, nih. Jadi adik-adik itu kalau bermain ya di masjid, main kok di pasar. Ini kan. Jadi ini adalah halaman masjid. Pasti anak-anakku sudah tahu di mana itu masjid Islamic Center. Ini. Greng. Ya. Kita boleh loh masuk ke dalamnya. Karena masjid itu masjid yang diperuntukkan untuk siapa saja. Tidak hanya untuk warga Muhammadiyah, tapi warga apapun. Para kaum muslimin bisa menikmati beribadah di sini. Ini kan, ini ada ke kanan atau ke utara, ke atas untuk yang putri, tempat putri di sini. Ini tempat wudhu dan cuci kaki. Ini kita masuk untuk jamaah putra. Ini yang putih ini adalah sekat untuk yang putri. Saudaraku, anak-anakku, sahabatku bisa setiap saat datang ke masjid ini untuk menunaikan ibadah. Tempatnya sejuk ber-AC. Oke. Ini sudah menjelang maghrib sehingga banyak jamaah yang sudah mulai menyiapkan diri untuk bersuci, berwudu. Oke. Di depan masjid itu adalah bangunan yang oranye. Itu adalah yang kalian perlu tahu, saudaraku perlu ngerti di situ, yaitu adalah Museum Muhammadiyah satu-satunya yang ada di Indonesia, yaitu di UAD. Itu ada lantai 1, 2, 3, 4. Kalau saudaraku sampai lantai 4 di museum itu menyaksikan masjid ini begitu indahnya, yang luar biasa. Nih, ini adik-adik kita. Jadi anak-anak kecil dibiasakan kalau main ya ke masjid seperti ini ya. Mana senyumnya, mana? Iya. Mana cantiknya? Iya. Oke. Semua bahagia kan? Ini ibunya juga. Oh, tahap.